Ya bro, kita lanjut bantai si Bagong. Nih kalau diinvestigasi si Bagong ini cuma ada satu doang ya di sebelah sini. Ada satu doang nih. Sebenarnya si Bagong ini A20-an ada sih, tersebar di seluruh Teyvat ya. Kecuali Casem. Casem tuh ada Casem, ada satu di atas itu ya, di atas. Tapi lupa tempatnya di mana. Nah, tuh Bagong tuh di tempat situ, di kemahnya Hilliker. Tapi kalau kalian mau bantai sebelah kiri itu ada ruin. Tuh di atas itu ada ruin, kalau mau dibantai monggo silahkan. Tapi karena si Bagong nih apa letaknya pencar-pencar, jadi fokusin ke sini aja. Apa kamu tiba-tiba ada connect nih? Aku baru ngoceh ini loh, baru opening ini loh. Wei, hey, hey. Mati. Nah, daripada ngelama-lamain ya kan. Terus kita lanjut ke daerah sini nih, nih. Di sini nih ada nih. Ini ada nih. Ini juga rute bantaiku. Oh, gini men. Sebenarnya di rute bantai kali ini ya, si badak tuh udah ada di sini, si Bagong ada daerah sini. Kalau kalian telusuri bawah ke sini tuh, ini banyak banget musuhnya, ada Hilliker, ada Kobis, ada Fatui, ada Treasure Holder. Jadi kalau misal kalian mau bantai ke sini nih, monggo silahkan, itu worth it banget sumpah. Macam-macam soalnya di situ musuhnya. Biar fokusnya ke Bagong dulu ya ini ya. Mana Bagong? Nah itu dia Bagong. Sini Gong. Hey Gong, kita geger geden Gong. Wah, ada dan peledak ini. Aku suka atraksi ini loh. Duer, Raiden atraksi. Hewan kayak truk Fuso. Geber-geber tuh loh. Wow, wow, wow. Terus ke sini bro, pojokan sini nih. Ini ada nih. Tuh. Ini juga ada Kobis. Jadiin satu aja sama ini. Nah, apa sih so asik lo? Lu mana Kobisnya? Oh, Kobisnya nggak kepancing ke sini ternyata. Ya wes, sini. Ngambek ya kamu ya, nggak digubris ya. Ngambek ya kamu ya. Ye, dia mau nyelam. Kukira emang udah mati, ternyata dia beku waktu mau nyelam dia. Ah. Ah, mati kau. Terus di investigasi udah habis sih. Tapi setauku sini 1 2 3. Terus ke sini bro. Sini. Nah, ini di sini nanti ada treasure, ada 3 treasure, terus 1 ruin hunter sama badak sama sekawanan Hilliker gitulah. Hilliker enggak kubantai karena ya males, cuman kecil-kecil doang. Papasan nggak pakai venti jadi males. Tuh di bawah tuh ada treasure, ada 3 treasure, ruin hunter, terus nanti si badak tuh di bawah itu, deket kemah-kemah itu. Kalian satu jalan muter gitu. Tetap pantaiku gitu bro. Ah. Yuk kita bantai ke sini. Hit.
Lumayan. Ini ada tor lapis nih, jangan lupa nih. Ini sebenarnya ada heliker yang di sebelah tong gitu. Kalau misalnya aku pakai bow gitu, aku tembak dia. Tapi ya masalahnya aku pakai karakter jarak dekat semua. Iya. Seru. Nih si Bagong nih. Woi. Hey. Bodoh. Gue so asik lo, kegeser kan aku jadi multinya nggak di dalam multi Bennett kan, nah, so asik sih. Tapi ya mau bantai heliker silahkan monggo, kalau aku sih tidak dulu itu males ya. Terus si Bagong ini daerah sini setahu aku nggak ada, udah habis daerah sini, udah habis ini juga udah habis, daerah sini tidak ada. Terus ke sini men, nah nih. Ini baru yang di Liyue lo ya. Tahu di Monster gak ada sih. Di Monster gak ada. Di Monster gak ada. Nah, ini. Ini ulti Kiki seberapa nih? Waduh. Belum pull ya. Nimpung ada heliker nih buat tumbal. Tuh, si Bagong depan tuh. Terus jangan lupa kalau mau bantai sebelah situ, nah ini ada RT botongan ya, RT tumbal, jangan lupa diambil, ada murahnya 200, lumayan kawan. Nah kan dapat RT tumbal, dapat murah 200, 100, 300, nah itu jadi berapa tuh, 600, lumayan kan, lumayan. Kalau untuk air kecil lumayan banget tuh, tapi kalau untuk air 55 ke atas, bah udah enggak ada, enggak ada cerita itu, lumayan-lumayan ya, masih kurang itu. Apa? Hilang kan, jadi debu kan. Nah kan, enggak usah sok-sokan makanya, cok. Terus ke daerah sini ya, men ya. Sebenarnya di Dragon Spin itu ada. Ada 3 kalau enggak 4 ya. Tapi yang ku tahu cuman 2 doang, cuman 2 doang di situ. Bentar. Ini yang di sini dekat domain, inilah domain apa? Material senjata ini. Ya. Nah, biarin dia ngintil ke sini nih. Buntutin ke sini nih. Mati kan. Terus kita coba ke Dragon Span ya. Dragon Span ini ada nih daerah sini nih, ntar aku kasih tahu nanti. Setahu aku tuh cuman ada 2 ya daerah sini nih. Bantai lumayan resortnya, dapat kacang. Terus ini ada mitakel nih, lumayan nih bantai wae. Kan ini juga termasuk elite kan, dia elite monster kan, jadi bantai aja. Ngomong amu dia. Wow. Mikirimashita.
Tuh ada si badak tuh. Nah. Aduh, nggak crit nggak apa-apalah. Gas terus. Gas terus. Mau ditabrak. Wah. Wah, buah jigur. Mampus kesetrum kan. Terus masuk ke sini aja, men. Di bawah daerah air terjun ini tuh ada ini. Di Puso, truk Puso. Badak Bagong. Di lawaker apa? Iliker mutasi. Jangan lupa ini diambil, kawan. Oke. Ada si kecil-kecil tuh, sebenarnya aku ambil tapi ya males gimana gitu. Tapi takel tinggal aja. Sebenarnya ada beberapa jalur sih. Kalau pakai jalur yang di sini tuh mana sih? Nah, sini tuh lawan Fatui nanti. Nanti teleportnya dari sini masuk ke sini-sini pokoknya. Itulah itu nanti rute yang nanti kalau bantai Fatui ya. Fatui yang di Dragon Span pokoknya. Ini kalau bisa ambil semua lumayan nih. Waduh, aku Raiden dulu yang multi. Aku mau ganti Bennett ya malah pencet ulti. Nantilah, enggak apa-apa lah. Wah, mau tabrak lagi kan. Salah aku tadi. Raiden malah kepencet ulti. Wah, hilang enggak tuh. Cuekin aja ulikernya itu. Tahuku yang di Dragon Span cuman ini doang sih. Ya yang itu cuman dua ini doang. Sebenarnya ada empat atau enggak tiga gitu. Tapi aku lupa tempatnya di mana aja gitu. Yang ku tahu aja ya mainnya itu aja sih. Slawaker daerah sini habis. Habis udah habis. Terus kita yang daerah Inazuma nih. Inazuma seingatku itu ada di sini satu. Inazuma. Ini jangan pakai party Raiden nih. Ganti, jangan pakai party Raiden. Pakai partinya Arataki itu aja lah. Soalnya kalau pakai elektro-elektro kebal dia. Ya bukan kebal sih, kayak elektro res. Kita pakai Arataki Tenkataichi Ito. Yo, Arataki itu yang tanpa guru dan albedo. Gak ada Zhongli albedo mah tetap tak gas ya kalau itu bro. Dan semoga aja itu rerunnya lama-lamain. Biar aku ngumpulin primonya tuh banyak gitu ya. Goblok, oh, musuhnya di sini kok ya. Ngapain kamu cerang ke sana, blok? Alah gak crit. Lumayan nih. Ya, kan habis dari sini kan ya. Terus langsung ke sini nih, di pojok sini ini loh, di pulau kecil nih loh. Langsung teleport sini aja. Ini ada samurai dan kawan-kawan, daripada lama-lamain kita tinggal aja. Kalau pakai Venti ya langsung gas aja itu. Nantilah ya kalau lawan siapa? Pakai samurai, karena ada samurai nggak bisa keangkat juga kan. Biasanya ada Treasure Lorder juga. Tuh, enak tuh pakai Venti itu. Tapi anehnya tuh kenapa ya si Spectre tuh nggak bisa keangkat Venti itu. Pancing dulu dia nabrak soalnya. Dia nabrak soalnya.
Ish. Sini ya, satu. Terus di mana lagi ya? Oh, daerah sini, daerah sini. Tahu ke daerah situ ada. Langsung gasin. Kayak di satu pulau tuh ada satu atau dua gitu. Cari badaknya nih. Yang ada badaknya. Ini juga samurai banyak di sini, bro. Ini udah nyambung belum sih ini? Oh, udah. Udah kan? Udah. Aku pakai udahlah ya. Males aku udah main puzzle kayak gitu. Nih. Baru bertengger dia. Baru sebacaan stui. Tabrak sini, tabrak sini, tabrak, 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 tabrak. Tuh. Oh ya Allah. Wah, jadi stakku nggak full kan? Mah, untung crit. Tuek, tinggal. Terus satu lagi tuh daerah mana ya? Pokoknya daerah sini kayak ya. Di daerah sini deh. Coba satu lagi ada kok. Aku situ ya. Lupa aku daerah sini ini ada nih kayaknya nih. Oh bukan bro, ini mah tracer-tracer nih. Bukan berarti. Sini samurai. Pokoknya di daerah kayak gini tuh ada kok. Daripada lama-lamain ya, kita langsung ke sini aja lah ya. Ini kan rute ruin kan, ruin yang di konten sebelumnya kan. Nah ini aku bilang tuh ada Patui, ada si janda, si janda. Pakai itu aja lah ultinya. Yeah, nggak full. Patuinya lewatin aja yang di situ tadi. Masuk gue kira enggak lompat dia. Nah, kita lurus sini. Konten sebelumnya kan ini kan si ada Power Ranger betina kan. Nih sisanya di sini nih, yang ku tahu sisanya di sini nih. Lag. Ngilang pula dia. Iya nggak crit coba. Gantok ya. Masih badak lagi tuh daerah sini. Setahuku sudah habis ya teman-teman ya. Di sini juga nggak ada. Aku ini udah habis. Terus aku tuh masih mengganjalin daerah sini. Nanti terakhiran aja ya. Sini tuh si badaknya tuh nggak ada. Terus di Watatsumi ada satu. Ya di Watatsumi ada satu. Di Watatsumi ada satu. Turun ke ini. Inilah pokoknya.
nyebrang di sini nih. Nah, itu ada kayak apa namanya? Obor si Samaker kan. Nah, Samaker baru joget-joget. Nah, itu nanti muncul langsung respon si ininya, si badak langsung respon. Ya, setahu aku yang di Sangonumia cuman ini doang. Yang Sangonumia nih. Mana ya? Nah, ini dia. Ya Allah, udah gede dongok pula. Kapan kritnya, hei? Nah, dah. Rara, kujaki agari, nggak pernah krit. Habis sih daerah sini habis. Terus yang kemarin kan di NK itu ya, di NK. Di NK tuh daerah sini satu sama daerah sini satu. Kita gasin aja, cobalah ya, sekalian gitu ya. Biar pada ngerti karena jadi satu konten sekalian. Di NK cuman bantai si badaknya doang ya. Paling terlalu panjang juga, terus di ruin tuh juga terlalu banyak dan terlalu panjang. Ini biar cepet juga kontennya. Biar kalian juga nontonnya nggak bosen gitu. Makanya aku sambil ngoceh barbar. Loadingnya lama-lamain sumpah. Durasi nih loh, woi. No cut no edit ini, bayo. Tuh dia. Alah, kenapa lo sapinya dulu? Lompat sini dong. Yuk lompat. Nah, crit. Walaupun enggak sakit, yang penting crit. Oke. Sudah, terus ke sini. Ada tiga. Sama nanti di kolam deket ruin itu sih. Ruin deket kadal air. Nanti ku di judulnya aku ini aja sih ya, kasih nama siapa, Bagong gitu aja lah. Oi, dem baik. Wah, ketemu saudaranya nih, sesepunya ini, arah lagi hiliker nih. Yuk, nunggu lo dia lompat. Yuk lompat. Ora. Duh, hilang tadi mitaklonnya. Tinggal ini ya. Oke, satu lagi. Di sini dekat kolam. Kolam yang di dalam jurang gitu. Ini pas banget nih di bawah sini nih, ini dia nih. Mampus ku bawa dalam sinilah ya. Lompat sini. Arena tinju. Gas. Yo. Mamam kau dek. Di NK habis, tahu aku udah habis. Terus di Inazuma nih masih mengganjal nih, daerah mana gitu ya. Terakhiran nih. Kayaknya dia di bawah sini, di daerah sini deh. Kita cek lah ya, kita cek. Tapi sebelah mana teleportnya aku? Takut lama-lamain durasi gitu ya. Ada kok daerah sini tuh. Kita cek sebelah sini dulu lah ya. Aku bingung jancuk. Ini dulu lah. Aduh. Ayo, ini lamai dunia. Teifat memiliki hukum sendiri.
Iye, orang-orang udah pada tahu yang main Genshin itu ya, punya hukum sendiri ya. Ah. Ayo, no cut no edit nih, bro. Let's go, let's go. Bentar, wait minute. Di sini kah? Atau di mana ya? Oh bukan deh, bukan di sini. Dia tuh kayak di dalam gua gitu loh dia tuh. Musuhnya macam-macam di situ, asik buat barbar. Harus di sini atau di mana nih? Ini kali ya. Bukan, bro. Bukan, bukan, bukan. Ya, bukan, bro. Tapi saya ingatku di sini dia. Ada mitakel nih lumayan sebenarnya nih. Loh, ada tiga, cok. Atau di dalam sini? Oh, enggak. Adalah aku bantai ini dulu lah ya. Lumayan. Ngumpul tiga lumayan. Ada satu nih. Ada si ini juga nih. Abis mage. Bikin mengganjal-ganjal ternyata ya men ya. Abis mage semua isinya. Wah ini dia. Oh di sini ternyata men. Kasih tanda Fuso. Jangan ding Bagong gitu ya. Bagong Fuso. Ah bener kan? Soalnya aku pernah bantai di sini tuh. Nah biar kumpul semuanya nih. Ngapain pula naik-naik ini? Woi, saya bentar belum siap aku. Nah, biar kumpul semua di sini. Aduh, skillnya guru belum ku buka lagi. Wah, panen bro di sini, bro. Keluarga Hilliker, bro. Ya susah ini. Asem. Akhiran nyo 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 mamam nyo 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 panen. Panen sebelum lebaran enggak tuh nyo nyo nyo. Enak banget bro, pro resortnya nih loh. Nah itu ada PC cuman ya udahlah cuek aja lah ya. Ya mungkin segitu aja sih bro untuk si badak-badak ini ya. Setahu aku di sini nggak ada, udah kelar semua. Ini daerah sini nggak ada samurai-samurai. Ya gitu doang sih sebenarnya ya men ya. Ya betul. Asem. Udah gitu doang. Di sini juga nggak ada. Oke. Investigasi jelas sudah habis bro karena cuman satu doang dia nunjukinnya gitu. Yang tahuku si badak cuman ya itu doang ya.
Oke, thank you teman. Bah. Sampai bingung karena aku mau ngomong apa-apa. Oke, thank you teman-teman yang sudah pada nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe. Tunggu video selanjutnya. Bye-bye.